target kita ke depan ini disrupsi ekonomi, disrupsi teknologi membuat semua jadi mungkin, semua menjadi tidak mustahil, karena selalu akan banyak ide-ide terobosan-terobosan yang bisa merubah perilaku dan kebiasaan-kebiasaan kita. Kominfo berusaha itu, ya. Cuma memang yang perlu kita tumbuhin banyak talent-talent kita, soal storytelling, apa, gak ada kekayaan budaya kita, gak ada yang penulis, apa. Si perjalanan lupa sendiri. Karena bangsa yang kuat, tradisi menulis itu bangsa yang ini. Contoh aja lihat Eropa, tradisi dari tradisi tulis penulisnya kuat, tradisi sastranya kuat, Inggris, Prancis, India ini bisa survive di negara, kan India ini soft skill-nya luar biasa. Karena India itu tradisi nulisnya, tradisi seninya tinggi. Kominfo, makin hijau, makin maju.